Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, UJTA Channel. Channelnya membahas tutorial seputaran bonsai. Halo sobat-sobat UJ dimanapun Anda berada, semoga sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke sobat-sobat UJ yang berbahagia, di video kali ini saya punya bahan bonsai Waru Taiwan on the rock, lagi program akar biar lebih mencakram batu ya. Ini saya akan rapikan percabangannya atau akan press cabangnya ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukungannya untuk cara like, share, dan subscribe. Yang sudah bergabung banyak-banyak terima kasih. Semoga sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Yang baru menemukan channel saya, UJTA Channel, silakan like, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya atau tanda loncengnya, tidak ketinggalan lagi video-video terbaru dari saya tentang seputaran bonsai. Kita lanjut ke videonya. Sok atuh. Bahannya seperti ini, emang sangat subur sih kalau bahan-bahan warunya. Ini saya program on the rock, ini saya akan pindahkan juga, nanti nunggu 4 bulan lagi. Ini saya akan press cabangnya biar tunas baru, karena terlalu semrawut bawahnya. Kita cek bawahnya. Nah ini karena ini semrawut ya, kita press saja batangnya biar menumbuhkan tunas yang baru lagi. Kita proses ke pemotongannya. Oke, ini kita buang. Kita ada tunas baru. Dan ini kita potong, dan ini biarkan saja ya, kita loskan, ini potong biar ada ke sini tunas, biar menghasilkan tunas dari sini ya. Dan ini kita potong dulu biar ini kita loskan, untuk ini kita loskan. Ini kita potong juga pakai ikir gaji potongnya sobat-sobat tuh. Sobat-sobat UJ, hasilnya seperti ini ya. Semoga tumbuh sesuai harapan untuk kedepannya. Ini saya akan loskan, biarkan saja. Ya seperti inilah kondisi on the rocknya. Ini sudah nembus akarnya ya sobat-sobat UJ. Makanya saya muterin-muterin kameranya saja. Mohon maaf bila ngeganggu keputurannya, goyang-goyang kameranya. Oke sobat-sobat UJ, video dari saya cukup sekian dan terima kasih. Ini semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam satu hobi, salam bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.